Kampung Uruk merupakan sesa-sesa peradaban zaman baheula anu nilai-nilai tradisionalna masih tetap dijaga. Kecap Uruk asalna tina kecap guru anu mangrupikeun akronim pikeun gugu ditiru. Jadi, guru teh hartina kedah dipatuhi sareng ditiru sadaya ajaran sareng nasihatna. Pertanyaannya itu di mana apa di waktu kemana di sawah apa di lembur apa kegiatan kegiatan setahun lima kali yang melaksanakan itu pasti kena kualat seperti istilahnya tradisi istiadat di kampung adat itu ibaratkan. Di saat istilahnya penanaman padi, penyebaran benih aja sebelum istilahnya 40 hari nggak boleh ditanam. Itu jalur istilahnya penanaman padi. Jadi patokan itu 40 hari baru bisa ditanam. Lain itu upamanya ya. Di saat istilahnya dipanen. Kalau udah pada kering, udah disimpan pada masing-masing tempatnya, mumuk pertama aja itu padi sebelum jadi beras nggak boleh ngomong. Selagi mumuk. Apalagi di waktu masak. Sebelum istilahnya beras itu jadi nasi, itu nggak boleh ngomong. Wabil khusus apa ketua adat? Pasti ngajak merintah ke masyarakat itu khususnya pertanian. Penanaman padi, kerukunan di kampung, biar istilahnya pada aman lah.